semuanya, welcome to my channel. Selamat datang di channel aku, Silvi Kurniang Ambarwati. Kali ini, sesuai dengan judul dan thumbnail aku mau mereview jajanan yang ada di warung dekat tempat tinggal aku. Jajanan ini, jajanan untuk ngemil-ngemil di saat lagi gabut di rumah gitu loh. Jajanan apa itu? Kita lihat aja ya. Aku udah beli jajanan sekantong plastik ini. Wow, ini dibeli sama suami. Udah beli sendiri. Jajanan apa itu? Yuk kita review. Jajanan pertama yaitu Mayashi kacang. Mayashi ini kacang ala Jepang. Kacang Mayashi ini gimana ya rasanya? Dalamnya kacang pastinya ya. Terus isinya memang sedikit. Rasanya jagung, krim juga, pokoknya juga luarnya ini juga oke. Ini rasa jagung bakar mentik, isinya segini. Ini juga harganya juga 1000 banget, murah banget kan guys, karena buat kalian suka ngambil-ngambil, oke? Apalagi kalau musim hujan gini. Oke, kita next jajanan berikutnya. Yang jajanan yang keempat, cat. Ini stick, mini stick. Gimana ya rasanya? Kayak apa ya? Wow, ini harganya 1.500, tapi ini dapat banyak loh guys, kayak gini juga. Murah sih. Gimana rasanya ya? Rasanya kayak jajanan nisan-nisan, cracker-cracker, crispy, apa sih aku juga gak tahu. Nisin bukan nisan, nisan itu merek mobil bos. Rasanya enak, ya murah lah, 1.500 cocok buat kita. Kalau kalian suka jajan, ini kayak harus beli lah ya. Murah banget, 1.500 dapat banyak guys. Ini sama temen-temen kamu beli 5 ini. Seru ini buat ngobrol gitu. Oke, kita lanjutin jajanan selanjutnya ya guys. Video aku kali ini, jika kalian suka video aku jangan lupa like. Jika kalian ingin melihat videoku selanjutnya, jangan lupa subscribe.
dan pastinya selalu share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai jumpa lagi video-video selanjutnya. Bye-bye.